Lagu apa ini, Pak? Bas. Lagu apa? Ketinggalan. Pernah dulu. Enggak serius. Wah, hujan lagi. Wah, hujan. Aku jadi lupa judulnya apa. Terbaik untukmu. Bandnya apa? Agriculture. Band aslinya. TIC. Tapi main di laptop. Saya enggak ada. Tapi kalau udah. Udah orang. Lu ngapain nih di situ cuman diem-diem doang? Itu baru beli nih. Baru beli banget sampai rumah. Kamu bisa ngobrol di situ? Bisa. Ngobrol sama siapa? Sama orang yang lagi bareng. Lo kenal enggak? Enggak. Oh iya serius? Dia bilangnya apa? Dia tau gak kalau lu do TV Gaskin? Dia tau. Kenapa gini sih? Ini kenapa vlog versus vlog? Gua kan orangnya telat mau. Apa nih? Ini bisa dikorbanin nih ya, video. Iya. Bisa sih. Gak kena pengaruh. Bisa. Karena kami. Enak ya. Kalau kita ada kertas tuh. Hari kita apa siapa? Gimana tuh? Coba. Kalau videonya gak ada. Untuk kayak sini. Gak seperti ya. Gak gue bantuin karena lo kan bagian di luar. Ini jadi tetap waktu, tapi kayak di shot ada di kanan, ada di kanan, gitu. Ini apa sih? Aman break gitu gitu. Iya. Enggak apa. Lagi ngerjain. Mantul. Mantap. Jadi kita lagi ngerjain lagu buat album berikutnya. Enggak buat mini album, terus kita mengeluarkannya single-single dulu kali ini bergabung sama IP. Iya IP mini. Oh IP. Wah. Oh gitu. Oh gitu guys. Namanya baru. Ini apa sih, Bang? Kayak main drum. Kameranya mahal nih. Mana vlogging berdua? Keluhan ada, Bang. Apa? Itu keluhan ya? Kalau telat, kalau mau itu mah tinggal pilih aja. Oh, iki ujungnya nanti. Yang ini udah gue bayar. Mas, kamu estetik sekali loh. Kalau datang di vlog gue, I'm Mahardika. I'm Mahardika. I'm Mahardi Vlog. Mahardi Vlog. I'm Mahardi Vlog. Masih bikin gaya ininya kayak misalnya apa? Asik banget. Hi guys. Lah kok buram, Ay? Welcome to my vlog. Kali 12 juta buram gue banting. Ngantuk gak sih lo? Ngantuk. Gue aja tadi baru bangun jam 11. Sama. Ngapain nih? Kita lagi mau kepoin si Lonset di Kemayon. Kita mau kurmin nih dia. Kita gila ya? Videonya bakal ada di single baru kita. Gimana nih, bentar lagi ketemu idola lo. Deg-degan, Cat, asli deh. Gimana ya ngomong pertama ini? Ya, sungkem lah ya. Mas Eros. Hai. Masuk-masuk, dia caranya ya. Masukin. Oh, dia jadi satu kamar tuh satu tempat tidurnya buat gitarnya, yang satu buat dia. Dua kali. Kita di sini mau ngapain nih? Jadi kita di sini mau minta izin sekalian mau nanya kira-kira boleh lagunya. Iya, boleh enggak? Atau sama kira-kira lagunya Sheila yang mana yang kita boleh bawa ini? Yeah. Dulu nih gitaris nih. Wis. Dikasih kok. Piwi ini nanti kan ada rencana lagi ngerjain album Salut to 90s. Ya. Jadi isinya itu lagu-lagu yang jadi inspirasi kita dulu sebelum akhirnya satu sekarang. Album. Satu album itu
apa namanya, inspirasi-inspirasi kita yang sampai sekarang bikin kita semangat main musik. Dan salah satunya lagunya Sila. Nah, karena dulu emang dengernya Sila. Lu tadi kan sampai bilang kan deg-degan mau ketemu. Ya, terus di sini jadi kita mau nanya, boleh apa enggak lagunya kita bawain, sama lagu apa yang pas kira-kira gitu. Oke, sekarang ya, kalau kalian apa dengernya era-era album apa berarti? Album baru juga denger. Mungkin album pertama kali ya, seru. Album pertama. Ya? Album pertama sih seru tuh. Ada apa ya? Ada kita, ada Dan. Dan nah. Gimana Dan? Wih. Wah, boleh tuh favorit juga kan? Dan ya. Menarik. Soalnya menarik. Aku gak kepikiran kalau kalian yang bawain kayak apa kan. Makanya aku kasih ide lagu yang aku gak punya bayangan gimana bawainnya. Kalau kayak lagu Sahabat Sejati atau apa ya bisa lah pasti kalian coba. Kalau Dan mungkin tantangannya lebih daripada lagu. Jadi aku belum kebayang. Belum kebayang ya. Kalau gitu kita tinggal minta label untuk ngomong aja. Gimana nih Pak label ya? Udah ya. Oke, kalau gitu Mas, makasih buat waktunya. Selamat istirahat dulu, nanti mau manggung. Mana lagunya belum ya? Belum rekaman ya? Belum, kan minta izin dulu. Makasih ya. Dah. Gimana I rasanya I habis ketemu terus ternyata kita dapat izin. Duh, parah sih. Terus pokoknya lagunya Dan lagi. Deg-degan banget. Mudah-mudahan nanti klipnya apa tuh? Tipnya apa lagunya? Lagunya. Oke, berarti hari ini kita langsung take ya. Siap nggak San, bawain Dan? Siap. Terdekat dari lu. Jadi gitu loh, rasanya kalau Dodo ketemu lo. Iya, ternyata begitu ya. Udah diusin aja sosok dibiasa-biasain, tapi dudek. Katakan cinta, menahan beban rasa. Nambah. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku